Jadi ini kemarin tuh kita sempat bolak-balik berapa kali di rumah Pak Deddy ya, terkait dengan pendampingan. Aku mau. Waalaikumsalam. Biar ibu-ibu ada kegiatan selain mungkin ada sibuk-sibuk di rumah, bantu suami, bantu keluarga. Tapi ada kesibukan yang lain. Kesibukan yang lain itu misalnya kan sini potensinya yang sering dipakai masyarakat kan banyak. Tapi bisa jadi dong datang langsung ambil di sini. Nah, tapi syaratnya nanti pasarnya lebih luas lagi, lebih luas apa? Karena katong masuk ke apa namanya kemasan yang lebih bagus, lebih standar. Jadi terkait dengan Pak Deddy bahwa yang katong nanti pindah itu kaitannya dengan kemasan. Karena selama ini misalnya ikan puri jual begitu harganya murah, kalau kita ngambil di bawah. Nah, dengan harapan kalau katong bikin kemasan lebih bagus, nanti katong cari jalan gimana caranya. Ini kan misalnya pakai abon itu yang hanya digoreng selesai, setelah itu jualnya pakai apa? Kan mungkin sehingga orang sentak ini sebenarnya sabunnya nih, dari mana? Tapi kalau cita rasanya enak, lalu dia berkesan, mungkin jadi oh ini Pulau Oti punya, ini siapa punya, atau ada. Ya, cuma katong ini belum terbiasa dengan merek dan belum tahu nih cara mereknya. Padahal merek itu untuk tambah kemasan merek dan label saja lebih murah sebenarnya, hanya 500 perak. Itu kalau pun katong naikkan harga dengan 500 perak mungkin bisa terlalu rugi juga. Karena, tapi karena katong pesan lebih banyak misalnya satu kali pesan plastik daripada beli tas plastik kresek. Tidak ada brandingnya, tidak ada logo, itu kan turunkan harga. Sementara kalau di pasar-pasar itu kalau lihat ada oleh-oleh Pulau Osi, itu biar orang bawa ke sini kan ada berkesan. Nah, pengalaman itu bolak-balik berapa kali di sini, aku mencari yang mau bawa pulang apa tentengnya itu yang ada. Berarti belum sampai. Belum sampai. Belum sampai. Ya, jadi. Nah, kemarin beda cerita-cerita, kira-kira yang paling dekat dengan momen ini apa yang terdapat? Mungkin bulan puasa, jajanan, minuman. Nah, yang ketemu di jalan-jalan apa ya? Di Ambon yang kayak gini gitu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPD Gradasi Provinsi Maluku yang telah bertandang di Kampung Digital Dusun Pulau Osi pada hari ini. Nah, kita barusan saja selesai melakukan kegiatan bersama ibu-ibu, kegiatan packaging produk-produk unggulan yang ada di Dusun Pulau Osi, khususnya di Kampung Digital Pulau Osi. Produk unggulan kami untuk sementara hanya baru fokus pada hasil produk lokal berupa kuliner yang merupakan sumber daya khas Dusun Pulau Osi, yaitu ikan. Ikan ini kita olah menjadi abon yang brandnya akan kita buat untuk menjadi ciri khas daripada Kampung Digital Pulau Osi dan Dusun Pulau Osi sebagai ikon wisata di Kabupaten Serang bagian Barat. Harapan kita ke depan, Kampung Gradasi Dusun Pulau Osi ini bisa melakukan menciptakan beberapa produk yang menjadi produk unggulan kami. Dalam angan-angan kami dengan anggota-anggota gradasi di sini, di Kampung Digital ini, akan mengembangkan produk kami seperti misalnya packaging, pengolahan ikan asin, terus pengolahan ikan teri. Nah, ini kemudian akan bersinergi dengan sebuah harapan besar Kampung Digital dan para wisata yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat. Hanya saja dalam pelaksanaan ini kami telah lalui ada beberapa hal-hal yang memang sangat mengganjal dan menghambat proses ini. Salah satunya adalah permodalan dan peralatan kepada anggota-anggota kami yang ada di Kampung Digital ini. Lewat kegiatan-kegiatan ini, lewat kunjungan ini, saya berharap pemerintah lewat DPD Gradasi Provinsi Maluku, saya berharap pemerintah bisa
pemerintah daerah bisa melihat ini sebagai sebuah potensi untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Dan juga kepada Kementerian Informasi, Infocom, bisa melihat melirik kita yang ada di Dusun Pulosi yang merupakan ikon wisata ini dengan produk-produk unggulannya, bisa mensuplai dan memperdayakan masyarakat ini supaya bisa menghasilkan produk yang dalam skala kabupaten maupun skala nasional. Tapi bakso ikan kita bisa. Di sini terkenal bakso ikan yang ada. Orang di sini makan bakso ikan. Jadi ada bakso daging. Sementara orang di luar, kalau di Maluku Utara itu yang top bakso ikan. Ya sudah ada bapak lah dan ibu kan yang nanti. Ide ini nanti kita tindak lanjut. Tinggal bagaimana Ketong menciptakan brand yang lalu dia mengangkat Pulosi. Kan yang Ketong dia di Pulosi nih Pak. Di riset itu saya seberapa punya apa? Saya seberapa. Tapi kelasnya ada yang di atas. Yang jalan kaki nih. Yang jalan kaki. Yang jalan kaki.